Halo guys, bersama gue Randy Vici di Games Roblox Indonesia. Dan hari ini kita akan memainkan game Unboxing Simulator. Oke guys, jadi sebelum kita mulai, gue mau berterima kasih dulu kepada teman-teman semua yang udah selalu support channel ini. Dan gue mau kalian jangan bosan-bosan buat support channel ini guys, dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini guys, oke? Langsung aja kita play guys. Dan ini pertama kalinya gue main Unboxing Simulator. Dan kayaknya game ini juga baru-baru ngetop sih, baru-baru populer juga kayaknya. Soalnya mendadak dia tuh paling depan guys. Kalau misalkan kalian pilih games, terus kalian lihat popular game, nah itu dia itu paling atas sekarang ya, paling depan. Nah itu gue baru lihat guys, makanya gue agak sedikit bingung ini game apa gitu. Unboxing Simulator gak jelas banget, maksud gue tuh gitu guys. Oke, jadi di sini choose your first hat. Oke, di sini ada suruh gue pilih rambut ya. Gue pilih yang charmer hat. Oke, confirm. Inventory ada notifikasi. Jadi pertama dapat charmer hat equip. Oke, di sini gue dapetin apa nih? Ya itulah pokoknya apa ini gue nggak tahu nih. Kita belum tahu soalnya guys ya. Dan ini juga ada kayak lambang waktu atau lambang speed. Kayaknya lambang speed gitu deh guys. Apa namanya itu, speedometer gitu kali 1. And I don't know apa itu. Oke, disini jadi ada heads juga, ada pets. Di sini berarti kita ada peliharaan. Dan coba kita silang. Dan ini gua gak tahu maksudnya apa nih. Ada topi wizard. And then ada 20. Ini apa, short dan segala macam. They use ada shop di sini guys untuk membeli barang-barang robuxnya. Jadi ada total heads you can equip plus 5. Oke, jadi di sini kita bisa pakai topi sekaligus 3 teman-teman. Kalau misalnya kita beli ini, kita bisa pakai 5 topi sekaligus, oke? Okay? Dan limited time, ini game pass, ini kayaknya topi deh ini level 20, oke? Okay? VIP rewards dan segala macamnya kalian bisa cek sendiri nanti kalau kalian main ya, nggak usah gue jelasin, karena kita lebih ke gamenya, oke? Okay? Di sini ada quest pertama guys. Quest pertama itu berhadiah sekitar $5, deal 10 damage to complete, oke? Okay. Dan di sini ada tanda panah, kita cobain teman-teman ke tanda panah ini. Klik on the box to begin. Oke, okay. Oh boxnya sini. Oh ini mah kayak main biasa teman-teman, cuman kesannya tuh kayak. Nah, kesannya tuh kayak main-main, ya main-main simulator biasa lah guys ya. Kalian tahu game-game simulator biasa kayak seperti Pet Simulator yang kita sebelumnya tuh loh guys, sama aja kurang lebih persis ya, cuman. Di sini setiap unboxing itu kita akan mendapatkan satu head atau satu pet mungkin. Jadi kita bakal mendapatkan satu item. Kita coba klaim, kita coba buka lagi nanti. Dan di sini adakah teman kita yang sedang bermain? Ada Ryan kecil. Oke, ternyata chatnya nggak gue buka di sini ya. Halo. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi di sini ada quest kedua di 11 damage dan get head to level 5. Oke, ini enggak butuh-butuh banget, nanti kita selesaiin satu-satu. Deal 11 damage, bro. Kita coba yang ini deh. One guys. Ini BTW bisa kita pakai ninja headband. Damage-nya 1 juga, oh speed-nya 1. Ini speed ya, berarti ini damage ya. Kurang lebih kayak gitu ya, oke. Okay? Ya diambil-ambil dong, kocak anjay, jahat kalian. Ini kita klaim udah quest selesai. Terus kok pada jahat ya, pada dikelarin anjay. Tumben mainnya malam. Iya, emang recordnya malam. Oke, okay, next. Jadi di sini ada yang ngebacot dari tadi, gua enggak tahu siapa nih, pokoknya Indo apa server Indo dan segala macam lah guys ya, biasa lah ya. Oke, okay, ini kita claim lagi dan deal 12 damage. Dan kayaknya kita bisa beli item deh nanti deh. Misalkan ya di sini atau di setengah gini gitu, gua enggak tahu, nanti kita bakalan coba cek. Dan okay, dan head kita masih sekitar level 1 ya. Ini gak bisa dinaikin kah? Levelnya enchant ya. Unlock the next area to enchant your heads. Okay, kayaknya belum butuh-butuh amat. Dan ini questnya juga masih quest yang standar guys ya, masih deal 13 damage totalnya ya. Dan ini ternyata gak semua pas kita unboxing, gak semua kita hancurin box itu kita dapat item teman-teman. Jadi dari tadi gue pecah-pecahin unboxing itu, cuman gue nggak dapet item apa-apa gitu guys. Kayaknya dia random gitu deh. Kita sembari aja jalan. Mungkin teman-teman ada yang main ini, bisa kalian komen di kolom komen guys.
Kita barangkali kita bisa main bareng-bareng nanti. Dan kalau kalian mau main bareng gue, kalian silahkan follow ID gue, yaitu official Randy Fizi, guys. Jadi kalau kalian mau main sama gue, itu kalian follow aja, nggak perlu sampai kalian add friend, karena friend gue udah penuh 200 ya. Oke, ini nggak ada yang lain, guys. Ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada quest yang lain. Dan tadi cuma dealing damage doang. Dan ini masih kayak lock segala macam. Dan sini ada jual weapons, guys. Kita coba cek di weapons. Kita cek senjata. Here you can buy swords to multiply your damage. Oke, gue paham. Jadi duit gunanya itu kita bisa beli item, bisa beli senjata, teman-teman ya. Oke, berhubung uang masih 90, nampaknya masih belum cukup buat beli-beli barang yang lain. Dan di sini tempat ranking-ranking most damage all time, most damage weekly, and then most heads found, dan ya segala macamnya, guys ya. Dan jadi sekarang itu tugas kita hanyalah memecah-mecahkan atau unboxing doang, guys. Sampai kita bisa membeli item gitu, beli kapak kayak, beli apa. Ah, kayak dapat pedang gue, anjay. Bukan pedang, cuy. Karena bukan pedang, Pak. Oke, ini kita bisa pakai 3 ya, nuncep kepala, nuncep. Lumayan, ternyata masih bisa ngedapetin ini lagi, guys, kita, guys. Apa namanya? Masih bisa ngedapetin item lagi untuk kepala gitu. Dan terakhir tadi itu berapa ya? 150 ya buat ngebeli palu ya tadi ya. Berarti gue bakalan ngumpulin uang sampai sekitar $150, teman-teman. Ya. Terus nanti baru kita beli itemnya. Dan untuk sekarang gue baru mendapatkan title di atas ini, yaitu Fresh Unboxer, guys. Gak tahu nih gunanya buat apa title ya. Mungkin bisa dicek ya kayak orang-orang di sini gitu kan. Tuh level bonus, koin, damage, dan segala macamnya. Anjay, boxnya dia udah buka 11.000 dong. Kita aja baru buka 11, coy. Dia udah buka 11.000, teman-teman. Dan damage dia itu 90 juta, anjay. Gelo gak? Levelnya itu 203 dan koinnya 2,67 triliun. Buset, pakai cheat apa ya? Gila, anjay. Oke, dan di sini kita ditujuin arah panahnya ini ke tempat weapons. Dan nampaknya kita bakalan disuruh beli weapons, beli senjata, karena duit kita udah sekitar 172 koin. Ya, kayaknya kita disuruh beli kapak deh. Dan di sini kelihatan, teman-teman, mana yang uang kalian cukup untuk ngebeli item senjata di sini. Jadi yang bisa kita beli itu udah warna putih, kalau yang belum itu warnanya merah, teman-teman. Oke, langsung aja kita beli ini, coy. Oke, equipped. Dan claim by stone hammer. Oh, ternyata ini quest selanjutnya, teman-teman ya. Oke. Untuk pergi ke tempat sebelah ya, next level, kita butuhin koin berapa tuh? Nanti kita bakalan coba cek. Oke, ini damage-nya jadi berapa ya? Gede banget sih ini, lumayan, teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat ya, di sini tuh kayak 3 itu nambah 2 deh, kalau salah 2 damage, 3 tambah 2 5 damage berarti per hit. Kita coba cek ya. Di sini kita lihat status progresnya. Oh, ternyata 6, guys, damage-nya, guys. Wow, besar juga damage yang kita hasilkan sekarang ya. Dan lebih gampang gue buat nyumpulin quest sekarang, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini. Jadi quest-nya itu cepat banget gue kelar ya. Dan ada pet juga. Oh iya, ada pet juga, teman-teman. Mungkin ya kalau udah cukup uang kita bisa beli pet nanti ya, teman-teman. Cuman pet-nya enggak tahu jual di mana nih. Padahal lumayan, teman-teman. Kalau misalkan kita beli pet itu kita ada bantuan pet pasti nih, damage-nya nih. Lebih sakit lagi, pasti lebih perih lagi, coy. Dan uang kita sekarang udah sekitar 124, teman-teman. Dan oke, gue dapat item rare, teman-teman, dapat kumis, teman-teman. Wow. Oke, area purchase, you need 1000 coins to purchase this area. Open some boxes and come back later. Oke. Kita dapetin item rare, kumis. Dan dia 1,2 dan speednya lebih cepat. Oke, kita pakai dulu aja yang ini. Max set equipped. Oke. Oke, itu gue bakalan copotin ninja head. Karena gak mungkin gue botak, gue lepasin itu gak mungkin. Gak mungkin gue lepasin rambut ya kan. Oke. Kita pecah-pecahin lagi, guys. Gue mau cari box yang agak sedikit gede-gede gitu, teman-teman, supaya damage itu lebih besar. Hasilnya itu lebih besar, hasil uangnya ya. Loh, dia punya topi uang, anjay, di atas kepalanya, coy. Buset, itu tadi siapa ya namanya? Gue lupa. Banyak orang Indo dong di sini, teman-teman. Dan ini gue mainnya jam 1 malam dan masih banyak anak Indo yang main. Buset, gak tuh jam 1 malam, guys. Gak pada tidur apa?
Oh ya, gue lupa. Karena besok hari Minggu ya. Jadi mungkin pada begadang buat main Roblox kayaknya. Well, anak Indo zaman now. Mainnya Roblox tengah malam, subuh-subuh, anjay. Oke, uang kita baru terkumpul sekitar 187 dan untuk mengumpulkan uang sampai 1000 itu cukup lama, teman-teman. Lama banget malah. Dan oh, ini ada yang gede nih, coy. Mungkin gua bakalan dapat gede dari sini karena ini tadi boxnya totalnya 150, teman-teman. Kita coba cek dan ini aja gua bisa nyelesain quest sekitar 5 quest, 1 box 5 quest gua selesain bisa ini. Kurang lebih ya segitulah. Jangan dibantu, please. Please, Ryan, Ryan, please, Ryan, don. Tuh, lumayan kan gue dapat uang. Jadi sekitar 295 sekarang. Dan sekarang gue dapat title baru. Ini namanya titlenya adalah Box Cutter, guys. Dan gue dapat item lagi, common. Dan ini ya jelek sih, gue lebih suka pakai yang sekarang, ya kan? Lebih bagus gue tancapin pedang dibanding gue taruh mahkota bunga, anjay. Nggak laki banget. Oke, okay, ini BTW sisa box-box kecil doang. Box-box gedenya entah pada kemana. Dan oke, okay, gue dapat item lagi dong harusnya itu. Dan menghilang itemnya. Atau udah gue dapat. Dan hilang beneran, teman-teman. Gara-gara dropnya di sebelah sana, coy. Astaga. Rugi dong, anjay. Dan ini gue dapat inventory. Oh, dapat ternyata kesedot otomatis, teman-teman. Gue kira tadi bakalan hilang karena gue gak bisa deketin atau gue gak bisa ambil. Ternyata dia otomatis kayak kesedot gitu ke kitanya gitu. Oke, okay. Ini kita bakalan kumpulin uang dulu, guys. Sampai nanti mungkin sekitar ya 1000 untuk kita bisa mampir ke tempat sebelah ya, guys. Guys, gue nemuin ini. Ya, tiba-tiba gue ngeliat ada kayak gift kotak kado gitu, guys. Dan Ryan langsung menyamperin. Dan gue juga langsung nyamperin dong, gue gak mau kalah ya kan. Karena gue butuh soalnya, guys. Gak tahu nih harga duitnya berapa gitu, guys. Karena di sini tuh tadi spawnnya tuh sekitar 975, coy. Wow, gimana nggak penasaran ya kan isinya tuh berapa nanti. Dan kita lihat, ini Ryan juga senjatanya masih sama kayak kita dan topinya dan box cutter juga masih sama kayak kita nih. Berarti dia kurang lebih ya masih sama kayak kita juga nih. Dan biasanya sekitar 8, kita 6, tuh beda dikit doang kan. Dan dia boxisnya 33 dan kita 30, teman-teman. Ternyata cuma beda dikit ya. Dia mungkin baru join juga sama kayak kita ya. It's okay. Dan ini masih sekitar 200 dan sekarang dikeroyok orang 3, teman-teman. Buset. Gua penasaran nih, dapatnya nanti berapa nih, coy? Wuhui, kita tungguin, guys. Oke, gua dapat gitar. Oke, dapat gitar, guys. Tapi common, anjay. Oke. Dan get a head to level 5. Hah? Head siapa yang level 5, teman-teman? Oh, gue dapat bag gitar level 5, cuy. Astaga, keren. Kalau kayak gitu kita bakalan copotin ini unequip, kita bakalan pakai si bag gitar ini, teman-teman, level 5, coy. Oh my god. Mantap. Oke. Okay. Jadi sekarang damage kita itu sekitar piro iki? 18, guys. Wow. Dan gue penasaran dia ini dapat apa, coy? Si Ryan. Karena tiba-tiba damage-nya jadi besar, jadi 20. Jadi beda 2 sama kita, coy. Oh my god. Ini lama-lama game-nya jadi menarik ya, guys ya. Gara-gara tiba-tiba ada kayak kado tadi itu. Jadi aduh, menarik gimana gitu ya. Dan uang kita udah hampir 1000, teman-teman, dan mungkin satu kotak selesai ini kita bakalan punya uang 1000. Dan ya, hampir sedikit lagi 1000. Dan kebetulan juga ini udah dapat gitar lagi gue, anjay. Dapat gitar lagi, cuy. Level 3 tapi gitarnya. Oke, okay, no problem. Enggak apa-apa. Yang pasti kita udah punya yang level 5. Lebih mantap. Dan kita sekarang coba ke level selanjutnya, teman-teman. Di sini bayar 1000 koin untuk ke next stage. Ya, purchase, bro. Dan di sana ada enchant. Kita disuruh ke enchant item dan gue dapat 20 gem lagi. Jadi sekarang sekitar ada 40 gem. Oke, kita coba ke enchant nih. Here you can merge your head to stronger. Oke. Jadi gue mau coba naikin yang ini yang rare ya, guys ya. Enchant. Kita coba pakai yang level 3 aja karena kita udah punya level 5. Langsung stage-nya level 3, coy. Oke. Dan ini gue udah punya, ini udah punya. Ah, ini kita jadiin level 4 aja, guys. Oke.
Jadi kumis kita level 4, damage-nya jadi sekitar 6,33. Wow. Jadi total damage kita itu sekarang 28, teman-teman. Wow. Wadaw. Dan di sana ada kayak choli chest. Coin chest, anjay, choli chest. Wah, 2600, teman-teman. Kayaknya kita emang harus beli pedang deh sekarang deh. Nah, lihat damage pedang ini, coy. Sakti, cuy. Damage-nya perih banget langsung. Oke, kita coba mampir ke coin chest. Ini maksudnya apa nih coin chest di sini nih, teman-teman? Gua penasaran. Wanjay. Oh, ternyata wanjay. Kita bisa ambil ini selama 15 menit, coy. Oh, jadi setiap 15 menit kita bisa ngebuka chest, teman-teman. Wow. Wow, kalau misalnya kita skip bayar 50 Robux, anjay. Mantap kali ya ini game. Duit kita udah sekarang 3189, teman-teman ya. Dan satu kotak, aduh, gua lupa cek lagi darah satu kotak di sini tuh berapa gitu. Oke, gua dapat helm lagi, Bapak. Wow, wow, wow. Level 7 10,3. Oke, gitar gua lepas. Bodo amat, kita pakai ini sekarang. Ini stage-nya oke, enggak apa-apa. Ini kalau misalkan level 5 damage-nya pasti lebih gede daripada gitar, coy. Oke, jadi untuk yang kecil, box yang kecil ini darahnya sekitar 200, teman-teman, ya. Box yang kecil 200, nanti box yang sedang dan menghasilkan $80 juga. Dan yang box yang sedang itu darahnya sekitar 700, ya. Untungnya sekarang damage kita tuh udah besar, guys, 35 damage. Jadinya agak sedikit gampang buat pecah-pecahin ya yang kayak gini, coy. It's easy, man. Ini nanti kalau misalkan kita sekitar 15 menit udah main gitu. Ya, teman-teman. Berarti kita bisa ambil chest lagi, gold chest lagi di situ. Wadaw. Mantap kali. Oke. Dan kayaknya gue udah bisa beli hammer di sana, teman-teman. Karena uang kita udah cukup, udah sekitar 4000 uang kita. Dan gue bakalan selesain misi selanjutnya yaitu buy steel hammer. Dan satu lagi ada unlock Sand Kingdom area. Oh, berarti yang next-nya ya, teman-teman. Oke, 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 gue paham. Dan pasti kita sekarang beli weapons dulu. Beli yang steel hammer. Yang ini sih 8000 sih, iron sword. Tapi enggak apa-apa, kita selesain quest-nya satu-satu ya. Kita beli, coy. Dan claim main dapat 40 lagi dan ini damage-nya plus 4, guys. Oke, tapi ya speed-nya lebih lambat dikarenakan dia jadi 0,9. Oke, kita coba damage kita sekarang 70. Buset, gede banget ya. Dan untuk pesan, wow, untuk ke next sand quest apa tadi itu sand apa ini ya? Mana quest gua hilang. Untuk ke Sand Kingdom area itu harus makan 85.000 koin, Bapak. Wadaw, mahal banget, cuy. Gila enggak kira-kira, coy, 85.000 koin, buset dah. Gua dapat gift, itu ada gift, ada gift, ada gift. Gua kelarin gift. Gua kelarin gift dulu, teman-teman. Gua penasaran nih apa yang kita dapat dari gift tadi. Wow. Ini damage-nya udah sekitar 14 apa namanya? Udah diserang seperempat, itu darahnya 14.000, coy. Berarti ini gede banget, Pak. Wah, gue penasaran dapat apa nih, coy. Dapat diamond, anjay. Dan gue dapat, wow. Wow, 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 wow. Keren, 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 keren. Ini game makin lama makin menarik nih, anjay, ini. Bagus nih. Oke, jadi gue tadi dapat core blocks oracle, Pak, 17, Pak. Oke, gitu, ini kita copot ya. Kita pakai yang ini aja, cuy. Oke, mantap kan. Jadi sekarang damage gue itu sekitar berapa nih? 100, guys. Wow, ini mah cepet banget pasti. 2 hit, 2 hit. Oke. Dan kalian lihat cepet banget ini quest gua selesainya karena sekarang progresnya itu 240 doang, coy. Tuh. 3 kali hit selesai quest, 3 kali hit selesai quest. Cepet banget ya. Oke. 85.000 sih uangnya. Aduh, lama banget, guys. Dan kayaknya next mission, next quest gua bakalan selesain quest yang beli pedang deh. 8.000 tadi, teman-teman. Karena itu yang paling memungkinkan dan yang paling cepat untuk digapai sekarang ya. Well, guys, dan uang kita itu sekarang udah sekitar 10.000 di ini dikarenakan tadi gua ada pukul satu kotak gift lagi, guys. Jadi gua tadi nggak tahu tepatnya gua dapat berapa, tapi tadi sekitar gua dapat dari dari uang gua itu sekitar 4.000-an gitu, guys. Dan sekarang uang gua 10.000, berarti tadi dapatnya sekitar ya 5.000-an atau 6.000 lah, guys, ya.
Dan sekarang uang udah 10.000, berarti gue udah bisa beli pedang yang di sana. Di situ udah warna putih kelihatan warna pedangnya. Jadi pedang teh harganya 8.000. Kita coba beli. Oke, gue dapat lagi dong. Dapat yang rare coy, Warlord Helm bapak. Oke. 16,8 dan ini level 9 dan level 11. Oke, kita unequip, kita pakai ini nanti gue bakalan enchant lagi guys. Dan pasti gue beli dulu pedangnya di sini supaya damage kita makin gede cuy. Mantap. Dan pedangnya ini nih, yang ini gue nggak tahu harganya berapa teman-teman. Nanti gue bakalan cek. Dan nampaknya sekarang ya guys ya, kalau misalkan kalian lihat muka gue rada redupan gitu kan. Ini kayaknya ring light gue udah mau habis baterai deh anjay. 70.000 wingblade anjay, mahal juga cuy. Oke, kita beli ini 8.000. Damage nya tadi kali 8, yang ini kali 4, 2 kali lipatnya pak. Oke mantap. Dan next nya wingblade dan segala macam. Oke gak apa-apa, kita sekarang balik lagi, kita coba enchant item kita teman-teman. Enchant, kita coba enchant Warlord Helm ini. Kita enchant sama item yang di atas juga, kayaknya level 11 ini. Dan dia langsung ke level 10. Oke, kita coba ini. Jadi 19. Oke, next yang bakalan gue enchant adalah stage-nya lagi. Gitar yang gue enchant. Jadi level 5. Oke, nice. Berarti damage gue sekarang sekitar 226 teman-teman. Oh my god. Gede banget damage gue sekarang anjay, daripada yang di awal-awal tadi sekitar. Awal-awal gue get banget damage gue tadi 18 anjay, 20-18 gitu. Nah sekarang damage gue udah 226. Oke. Gue berharap gue bisa nemuin lagi satu lagi kotak gift gitu guys. Karena gift itu penghasilnya gede banget cuy. Oke, dan chest kita coba lihat koin chest kita ini sekitar 7 menit lagi guys. Ah, masih lama. Enggak apa-apa. Gua bakalan selesain semuanya. Dan guys, kayaknya hari ini petualangan kita sampai di sini dulu ya. Roblox kita sampai di sini dulu dan akhirnya gua berhasil mengumpulkan uang sampai 21.900 dan hampir 22.000 teman-teman ya. Dan guys, terima kasih banget kalian yang udah nonton dan terima kasih banget buat kalian yang udah selalu support gua dan jangan bosan-bosan guys buat support gua dengan cara like, comment, subscribe, dan share guys video ini ke teman-teman kalian. And then sekali lagi thank you buat kalian semua dan see you in the next video Roblox lagi guys. Dan gue sekarang mau nungguin coin chest sisa 4 menit lagi guys. Oke. Dadah, bye bye.